Kenapa kamu manis bener? Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu seger kayak agar, 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 agar seger, agar seger, agar, agar seger, agar seger, agar, agar seger. Ya halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ajri Film cuy. Jadi di video kali ini aku bakalan membahas tentang bocoran-bocoran yang terbaru lagi di game Free Fire kita ya guys. Tapi sebelum masuk ke bocoran, aku mau nge-review sesuatu yang keren dulu teman-teman. Jadi ada event top up nih ya. Nih ada event top up dengan hadiah yang menarik banget coy. Nih kita bisa dapat banyak banget diamond ya teman-teman tuh. Ngeklaim-ngeklaim diamond coy. Terus ya inti event top up ya teman-teman. Intinya event top up ini tuh sangat-sangat berguna gitu. Belum lagi kalau kalian ada di, nah ini akumulasi top up ini bisa nambah-nambah diamond kalian gitu ya. Ya, buat kalian yang pengen aku top upin juga, tuliskan ID FF kalian di bawah di kolom komentar. Orang yang udah like nanti bakalan aku pilihin untuk aku top upin. Jadi tugas kalian silahkan like terus komen di bawah ID FF kalian gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke yang pertama coy. Masuk ke bagian sini teman-teman. Token wheel ya teman-teman. Nah, kebagian token wheel yang di sini 4 hari lagi ini bakalan berganti ya teman-teman untuk token wheelnya. Nah, ini bakalan membawa sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik apa, Bang? Gitu kan. Nah, ini adalah kesukaan kalian semua, cuy, yaitu akan dihadirkan katana tsunami, teman-teman. Untuk penampakannya sendiri kayak gini ya. Dan hadiahnya ada 2 seperti biasa. Di token wheel itu ada 2 hadiah kan. Yang satu katana tsunami, yang satu lagi adalah panci tsunami guys. Dan dua-duanya itu bisa kalian bawa ke lobby teman-teman. Waduh, itu keren-keren banget sih. Keren, sangat-sangat mengkeren guys katana tsunami ini teman-teman. Gokil ya. Mau itu panci ataupun itu katananya, ini sih gede. Bakalan menghabiskan banyak banget diamond. Cuman ya overall bagus ya, warna biru-biru kayak gitu itu teman-teman. Penampakan skin katana yang besok bakalan rilis di token wheel coy. Oke, karena ada katana tsunami, terus di sini ada juga skin gratisan yang bakalan masuk ya teman-teman, yaitu skin parang coy. Untuk penampakannya sendiri skin parangnya kayak gini ya teman-teman. Ini versi gratisannya. Jadi kalau kalian mau yang nggak gratis pakai diamond itu katana sama si panci tadi. Kalau gratisannya ya ini dia coy. Kalian bisa mencari parang yang ini ya teman-teman dengan tema yang item-item gini juga tentunya anjay. Keren sih. Keren loh. Baru-baru ini banyak banget muncul item-item baru di game Free Fire, tapi itu wah keren-keren itu ya. Sangat worth it. Terus di sini juga ada yang mau aku bahas coy. Masuk ke bagian lab, masuk ke bagian Hyperbook, dan di sini habis rilis untuk Hyperbook yang terbaru ya teman-teman. Yang paling kiri ini Runstone Hyperbook. Nah, ini juga menarik banget kalau kalian udah lihat-lihat di bagian isinya gitu ya. Di sini ada side. Waduh, skin side-nya ini juga keren, bisa kalian bawa ke lobby juga tentunya. Efeknya bagus parah. Terus di sini katananya hampir sama kayak yang tsunami tadi ya teman-teman kalau kalian amati. Cuman ini lebih keren daripada yang tsunami tadi ya. Iyalah harganya juga lebih mahal anjoy. Terus di sini ada juga kalian bisa dapat skin AN. AN atau Groza? Groza ternyata boy. Skin Groza. Waduh. Rate of fire akurasi. Statistiknya lumayan bosok gitu ya statistiknya. Cuman kalau untuk penampakannya wah keren ya. Belum lagi kalau kalian beli si Hyperbook ini, kalian bisa dapat emote yang ini. Bodoh, keren sih. Cuman kalau menurutku yang paling keren dari Hyperbook yang ini adalah katana sama side-nya nih. Efek-efek katananya sih ini keren banget ya tuh. Wah, ini kalau misalnya besok udah rilis wajib memburu. Ini kan nggak terlalu mahal harusnya ya habisnya ya. Cuman level 5 kok. Nggak perlu kalian sampai mentokin dapat glue wall, cukup level 5 aja udah bagus banget coy. Ini keren banget sih. Oke, jadi untuk bocoranku kayak gitu aja ya teman-teman untuk hari ini. Dan komen di bawah, jangan lupa kalian komen di bawah gitu ya ID FF kalian gitu ya. Yang udah like dan komen di bawah, nanti aku pilihin dan aku top upin orang-orang yang beruntung tentunya cuy. Semoga bermanfaat informasi bocoran dari aku. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.
See you in the next video. Yang gratisan itu emang enak, boy. Thank you dan dadah. Asam. Sing ketembak sing sijine lho. Asam di sampah. Weh. Delapan strike. Sembilan. Sus. Sembilan strike, boy. Kenapa aku ditaruh di tempat perang-perangan tengah? Weh, aku nomor satu, cok. Aku nomor satu, I'm the winner. Luar gue, cok. Luar. Duh, tolonglah, pilot. Hih.